Oke, hai semuanya. Seperti yang kita tahu, kalau setelah 2 hari setelah menikah itu karakter para istri di Citambi Stories itu ngode-ngode kayak planning pengen punya anak gitu. Tapi di sini aku pengen eksperimen lihat reaksi mereka kalau kita bilang tidak atau nolak dulu buat dulu punya anak. Nah, oke, langsung saja video yang pertama itu bareng Tasya. Natasha bilang, Han, waktu aku sedang baca buku kemarin, ada anak tetangga yang main loh, katanya. Oh ya? Iya, aku diminta membacakan dongeng tentang putri dan pangeran, hehehe. Dia kan senang baca buku ya, jadi pasti senang. Senang juga loh, kata Tasya. Kamu suka anak atau enggak sih, Han? Ya, sebenarnya aku gak terlalu suka anak ya. Mari kita katakan tidak. Ya, dia cemberut. Ya, mungkin anak memang akan membuat repot ya, kata Tasya sambil kecewa. Nah, untuk yang kedua itu aku harus jawab iya dulu ketika Tasya nanya, kamu suka anak atau enggak sih, Han? Untuk melanjutkan obrolannya. Karena ada 2 pertanyaan setiap karakter istrinya itu. Dan Tasya bilang, oh, kamu suka? Dia langsung seneng dong. Dan pipinya juga merah. Kalau kamu mau punya anak, Tasya menggigit bibirnya sambil bertanya hal itu. Aduh, dia udah berharap lagi, tapi maaf. Aku suka anak-anak, tapi aku gak pengen punya anak dulu. Kita jawab, tidak. Kita lihat reaksinya. Ah, aku juga menikmati kehidupan kita berdua seperti ini, koe. Dan reaksi Tasya tetap santai. Ya minimal kita udah suka sama anak-anak lah. Jadi kalau pengen punya anaknya bisa lain kali. Oke, next. Yang selanjutnya itu adalah planningnya sama Jessica. Nah, seperti biasa di hari kedua setelah menikah, Jessica juga bilang, Cinta, kemarin aku main sama anak tetangga loh. Anak tetangga ini suka main kesini ya. Jadinya. Oh ya? Iya, aku diminta gambar kuda poni sama pelangi, terus main masak-masakan, hehe. Jessica udah mulai seneng, ngode-ngode, lucu deh katanya. Anak-anak itu menggemaskan ya? Bagiku tidak, anak-anak tidak menggemaskan. Ya, memang sih anak-anak itu merepotkan ya, hehe. Di luar perkiraannya, kirain bakal marah. Ternyata Jessica itu orangnya priang dan mungkin dia berpikir positif kali ya. Aku juga gak tahu. Soalnya dia ketawa aja kelihatannya. Nah, untuk yang kedua, seperti biasa aku akan jawab iya dulu untuk melanjutkan obrolan atau melanjutkan pertanyaan yang kedua. Ya, anak-anak itu memang menggemaskan. Oh, Jessica bilang, aku seneng kamu setuju, mereka itu memang mengemaskan ya. Dia seneng banget ya, kelihatannya pipinya juga jadi memerah. Kalau kita bagaimana ya, apa kamu berencana mau punya anak? Anak-anak memang mengemaskan, tapi aku belum punya rencana punya anak, jadi tidak. Ya, mungkin lebih baik kalau kita berdua dulu seperti ini ya. Ya, dia kecewa. Awalnya dia kayak seneng-seneng aja, tapi kecewa. Maafkan Jessica. Oke, ini yang terakhir bareng Citra. Nah, Citra juga sama. Ngode-ngode bilang, Say, anak tetangga kemarin main kesini loh. Palina, Sally sama Rara ya? Kenapa mereka sering main?
Iya, layangan mereka nyangkut tuh di atas genteng kita. Mereka mau ngambil layangan. Lucu loh mereka. Kalau kamu suka anak-anak gak sih, Shay? Menurutku mereka tidak lucu karena aku tidak suka. Kita jawab tidak dulu. Enggak. Ya, ih kamu gitu deh, Shay. Ya, marah. Kirain aku dia gak bakal marah. Ternyata di antara yang lain, Citra yang marah. Nah, yang selanjutnya aku akan jawab iya dulu untuk melanjutkan obrolan atau pertanyaan yang kedua. Lucu ya anak-anak itu, anak kita nanti gimana ya? Ya, dia seneng banget setelah dijawab kayak gitu. Dan di sini aku akan jawab tidak. Katanya Citra, kamu sebenarnya pengen punya anak gak sih, Shay? Kayaknya aku gak pengen dulu deh. Nunda gitu maksudnya. Oh dia tenang. Hehehe, mendingan kita mesra-mesraan berdua aja. Mungkin ya sekarang. Awalnya marah, tapi gak apa-apa deh dia menerima. Nah, sekian video kali ini. Setelah reaksi mereka dimana kita nunda ngomongan dulu. Terima kasih sudah menonton.